Hari ketiga Aidilfitri semalam, kebanyakan jalan utama di sekitar ibu negara lengang memandangkan warga kota masih bercuti di kampung halaman masing-masing. Namun beberapa lokasi kekal sibuk, berikutan sesetengah warga kota yang tidak pulang ke kampung mengambil kesempatan bercuti umum untuk bersantai dan membeli belah. Hasil tinjauan kru RTM bermula dari Jalan Sultan Ismail sehingga Jalan Tunku Abdul Rahman mendapati laluan utama yang sebelum ini menjadi tumpuan warga kota lancar tanpa kesesakan ketara. Hanya di kawasan-kawasan tumpuan seperti di sekitar kawasan Bukit Bintang mengalami sedikit kesesakan. Bagi pemandu teksi dan e-hailing pula, keadaan jalan yang lengang dan lancar membolehkan mereka mencari pendapatan tambahan. Hari ini tak berapa sesak. Hari ini ya, okey sikit lah. Sementara okey sikit. Memang jalan kosong-kosong jugalah. Tapi ada-ada tempat jam juga. Macam KLCC, Cokit. Adalah tempat-tempat yang shopping mall. Adalah jam sikit. Tapi saya tengoklah. Kereta macam tak ada satu apa kurang sangat macam tahun-tahun yang sebelum kan. Sebelum 2 tahun dulu kan. Banyak tu, malam tadi pun banyak juga kereta hari tu pun, tapi tak adalah jam. Oh, jadi bermakna jalan tak ada sangka agak, orang naik cepat turun, okey lah. Nampak jalan ni okey, lancar. Alhamdulillah lah,